بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah silaturahmi di tempat yang penuh barakah ini, Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan perjumpaan pertemuan kita ini menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan langkah demi langkah yang kita lakukan ini semoga menjadi tambahan amal kebaikan, dan kita duduk di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk berzikir, bermujalasal ilmi, yaitu menuntut ilmu. Dan ini merupakan wasilah, menjadi wasilah, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di jalannya ilmu, ya, maka kita duduk ini ada di jalannya ilmu. "Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi jalannya, jalan kita menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat udhma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah salat maghrib yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan yang mulia. Bulan apa kira-kira, Pak? Bulan Rabiul Awal. Bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan yang agung. Bulan mulia. Kenapa bulan mulia? Karena di bulan ini dilahirkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang termulia
Muhammad terpuji di langit dan di bumi, manusia mulia, ya, maka apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, dengan orang yang mulia, maka ikut mulia. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, dilahirkannya di bulan ini jadi mulia. Harinya dilahirkan Rasulullah hari apa, Pak? Ya, alhamdulillah hafal semua karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin menjadi hari mulia. Bahkan kita disunnahkan untuk puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamisnya. Kemudian tempatnya, di mana tempat itu dilahirkan Rasulullah, orang mulia, maka ikut mulia. Di mana tempatnya lahirnya Rasulullah? Di mana, Pak? Di Mekah. Makkatul Mukarramah. Karena dilahirkan di sana, maka menjadi mulia. Di mana dulunya, ya, itu tidak mulia dulunya. Bahkan, ya, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa di tempat itu tidak ada tumbuhan, ada tumbuhan tapi kering, tidak ada siapapun di situ, tidak ada penghuninya, ya, tidak ada yang mau di situ. Air tidak ada, ya, jangankan manusia, jin pun ogah tinggal di situ. Karena berkat, ya, ceritanya adalah berkat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Siti Hajar istrinya, kemudian dilahirkan juga di situ Nabi Ismail, maka tempat itu menjadi mulia terus sampai ke Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tempat yang mulia, maka semakin mulia. Saking mulianya kita ingin ke sana. Ya, kita ingin semua orang berbondong-bondong ingin ke sana. Pingin ke sana. Kenapa? Karena tempat itu tempat mulia. Ya. Fadilah dan keutamaannya juga, ya, berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Oleh karenanya, apapun yang berhubungan dengan manusia yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi mulia. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, supaya bulan ini tidak terlewat dengan bulan-bulan selanjutnya, kita sudah berapa kali melewati bulan Rabiul Awal ini. Mungkin yang sudah umur lebih banyak tentunya lebih banyak ketemu dengan Rabiul Awal. Ya. Yeah. Oleh karenanya, apa yang dapat kita ambil, apa yang efek atau pengaruh apa dengan adanya bulan ini? Jangan sampai bulan ini bulan yang mulia kemudian terlewat begitu saja. Tidak ada perubahan. Adanya bulan ini tidak ada perubahan apapun. Baik keimanan kita, baik ketakwaan kita, ataupun cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari dan bulan di mana tidak ada efek apapun, maka bulan ini untuk kita adalah bulan atau hari yang merugi buat kita. Karena itu kesempatan, ya, masa-masa, ya, di hari-hari bulan Rabiul Awal, mari kita semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita, tradisi kita, masyarakat kita,
ya, sebagian besar warga negara kita, ya, itu memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengingat, memperingati. Ya. Kira-kira apa tujuan kita memperingati Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah, tanda syukur kita kepada Rasulullah, berterima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya Rasulullah, kita bisa berada di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini. Tanpa jasa dari Rasulullah, ya, tidak mungkin kita berada di sini tenang, nyaman, tidak ada gangguan apapun. Ya, tidak ada godaan apapun, tidak ada gangguan apapun. Dimana kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di luar negara kita, berada di masjid tidak tenang. Ya. Dan alhamdulillah kita tenang, damai, bahagia, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan adanya iman, adanya Islam dalam hati kita, ini merupakan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepada Rasulullah, laulaka, laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena kamu, kalau tidak karena kamu, diulang sampai dua kali. Ini menunjukkan pengulangan seperti ini menguatkan, kalau tidak karenamu Muhammad, ma khalaqtul aflak, tidak saya ciptakan makhluk ini. Masya Allah. Kalau tidak karenamu, maka makhluk ini tidak akan saya ciptakan. Maksudnya, sebelum makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan, diciptakanlah pertama adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita lahir di akhir-akhir menjadi nabi yang terakhir, akan tetapi yang pertama kali diciptakan adalah nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, penciptaan kita, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan iman, Islam, akhlak kepada kita, itu jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat, disampaikan juga kepada para tabi'in yang mengikuti sahabat, tabi'i tabi'in, disampaikan kepada para ulama, terus para kiai, para asatid, dan para penuntut ilmu, dan kepada kita. Dan ini merupakan jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau ada orang yang berjasa kepada kita, tentunya kita ingin apa? Membalas jasa dari orang itu. Dan yang patut kita balas jasa-jasa itu adalah jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berterima kasih, bersyukur kepada Rasulullah, ya, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sama halnya kita itu berterima kasih kepada kita. Wa may yashkur, kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur, berterima kasih kepadaku, kepada Rasulullah, kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yashkuru li nafsihi,
dia juga bersyukur kepada dirinya. Artinya apa? Kalau kita mengingat Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka sama halnya dengan kita apa? Berterima kasih kepada diri sendiri. Kenapa? Karena yang ingin kita dapatkan jauh lebih besar keutamaannya. Apa keutamaan kita? Kalau kita bersolawat, mengingat Rasulullah, kata Rasulullah, bukan kata saya, man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi sallallahu alaihi ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku salatan wahidatan, satu kali salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, satu, masya Allah, maka sallallahu alaihi ashran, maka Allah yang balas, bukan Rasulullah, Allah yang balas. Apa dibalasnya? Salat 10, dibalas 10 salawat. Salawat ini kalau kepada Rasulullah, kepada kita dari Allah itu rahmat. Ataupun dalam kitab Ibn Katsir itu dijelaskan itu adalah pujian di depan para malaikat, dipuji. Kalau ada orang yang berselawat, dipuji depan malaikat, ya, 10 kali pujian, ya. Atau 10 rahmat, 10 kasih sayang, 10 ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Satu ini. Bagaimana kalau 2? Ya tinggal kalikan saja, 2 kali 10. Kalau 10 bagaimana? Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan, barang siapa yang berselawat 10 selawat, maka Allah membalas selawatnya, maka Allah memberikan rahmatnya mi'atan, 100. Masya Allah, 10, 100. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mari Bapak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. Terus sampai 10. Maka pahalanya rahmat yang turun kepada kita dari Allah 100. Bagaimana kalau 100? Ya. Tentunya Rasulullah tahu bahwa ada yang cinta kepada Rasulullah, sehingga dia menambah selawatnya 1, 2, 10, 100. Bagaimana? Man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah membalas salawatnya, rahmatnya, ridhonya 1000. 100 dibalas 1000, rahmat turun kepada kita. Amin Allahumma. Bagaimana kalau 1000? Wah, ini haus dengan salawat, cintanya kepada Rasulullah. Man salla alaihi alfan sallallahu alaihi biha, man salla alaihi alfan, dibalas berapa ini? Kalau salawat 1000,
Ya, udah. Enggak usah balas-balasan kata Rasulullah. Apa? Lam tamsashun nar. Dia tidak akan disentuh dengan api neraka. Ya. Udah. Kalau selawat 1000 setiap hari kagak usah dihitung-hitung rahmat Allah. Lam tamsashun nar. Maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tentunya kita yakin, kita percaya Rasulullah tidak pernah berbohong akan hadis-hadisnya, dan innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak melanggar apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berselawat 1000, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan yang kedua, kita memperingati Maulid, mengingat di bulan Rabiul Awal ini, di hari ini, di malam ini, ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Maka orang yang cinta itu biasanya banyak menyebut-nyebutnya. Maka kata Rasulullah, man ahabba syai'an akthar min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengingat-ingat. Banyak mengingat-ingatnya. Mau siang, mau malam, mau detik, mau menit, mau sejam, mau sehari, selalu diingatnya. Ya, sebagaimana kisah ya Laila Majnun itu ya, di mana saking cintanya kepada Laila Al-Qais sehingga melihat apapun seakan-akan ia lihat Laila, lihat kipas Laila, masya Allah, selalu disebut karena cinta. Ya, lihat ya papa Laila, ya lihat apapun karena merasa cinta. Mau tentunya kita merasakan itu, tentunya kita ya kepada mantan istri kita, mantan apa pacar apa gimana, istri kita sebelum kita jadikan istri, tentunya kita mencintainya. Bagaimana kalau kita mencintainya? Akan diingat terus siang malam, ya termenung, menyebutnya tiap saat, menyebutnya akan kebaikannya, menyebutkan akan jasa-jasanya. Ya, begitupun Rasulullah, begitupun cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka tandanya adalah memperbanyak salawat. Gitu. Bagaimana orang yang memperbanyak salawat ini? Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktharhum alayya salatan. Awlan nas, orang-orang yang paling utama ya. Dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan bahwa orang yang paling utama di sini adalah orang yang dekat sekali denganku, kata Rasulullah. Dan dia berhak, ahakum syafa'atan, ahakum syafa'ati bi yaumil qiyamah. Dia punya hak, punya bagian akan syafa'atku nanti di hari kiamat. Ya, aktsarukum salatan, orang yang paling banyak membaca selawatnya. Sallu ala Muhammad. Yang paling banyak selawatnya adalah orang itu akan dekat dengan Rasulullah. Maka kita jangan mengangan-angan diri kita bersama Rasulullah, duduk di sampingnya tanpa kita mengingatnya, tanpa kita membacakan selawat, tanpa kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Dan cinta itu merupakan akmalul cinta yang tulus. Orang yang memperbanyak salawatnya adalah cinta yang tulus, cinta yang setia. Maka kalau kita menyatakan cinta ya kepada Rasulullah, maka tandanya adalah memperbanyak, memperbanyak menyebutnya, memperbanyak mengingatnya, bersalawat kepadanya. Tanpa itu cintanya bohong,
bohong cintanya. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan bahwa dan aktsarus shalah, orang yang perbanyak salawat merupakan akmalul mahabbah, cinta yang sempurna. Jadi kalau kita ingin menyatakan cinta kita yang sempurna, maka kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Tuhanku berikanlah rahmat kasih sayang ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa itu selawat, doa kepada Allah berselawat, ya. Kalau begitu ada pertanyaan, kenapa Rasulullah didoain, ya, kenapa Rasulullah diselawatin, dikasih apa namanya, didoain kasih sayang, didoain rahmat. Kenapa? Emang Rasulullah tidak selamat? Emang Rasulullah belum tentu masuk surga? Emang Rasulullah belum tentu selamat? Ya. Harus apa namanya? Harus didoakan kasih sayang. Emang Rasulullah tidak disayang oleh Allah? Maka logikanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan gelas. Karena Rasulullah itu berkumpul semua akhlak kebaikan, keimanan, ketakwaan, semua kumpul kefadilan dan keutamaan sampai penuh. Jadi Rasulullah itu seperti gelas berisi air penuh, isinya rahmat Allah, isinya ridho Allah. Gelas yang penuh, kemudian kita siram, kita tuangin air itu, bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Akan tumpah. Air kan udah penuh. Tumpah. Maka tumpahan air, ya, yang kita inginkan adalah, ya, kita ingin tumpahan-tumpahan itu, ya, mengenai kita. Kita dapatkan dari tumpahan-tumpahan. Tumpahan apa? Kalau itu analoginya adalah apa namanya, diumpamakan air, kalau itu adalah rahmat Allah, kalau kita berselawat kepada Rasulullah yang sudah penuh dengan rahmat, maka rahmat itu akan tumpah kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu yang dikatakan bahwa kalau kita berselawat, maka sama hanya dengan berselawat kepada kita sendiri. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam orang yang mencintai, orang yang memperbanyak solawat, kata Rasulullah, as-salatu salatukum mahaqqah, salat, solawatmu itu adalah pelebur dosa. Jadi kalau ingin dosanya dileburin, dosanya dihapuskan, ya, maka bersolawatlah kepada Rasulullah SAW, diangkat derajat, ya, dan diampuni dosanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, man shalla alayya fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Barang siapa yang bersolawat di hari Jumat, arba'ina solatan, 40 salawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala 40. Ini ijazah dari Rasulullah. Bagaimana? Ghafarallahu dhunubahu kullahu, maka Allah akan mengampuni dosanya semuanya. Ya. Jadi kalau ingin kita dosa kita ingin kita ingin dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak selawat. 40 di hari Jumat. Kalau setiap hari
Nah, itu bisa 100, bisa 1000. Supaya mudah, ya, kalau ingin 1000 itu setiap sholatan 1000 dibagi 5, jadinya 200. Sebelum sholat sunnah, setelah sholat sunnah qobliyah 100, setelah sholat 100, 200, 1000. Itu adalah ya cara-cara untuk bagaimana kita memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahkan barang siapa yang bersolawat setiap hari 100 kali, ya, maka Allah akan menerima, dikabulkan hajat-hajatnya. 30 akan diberikan di dunia, maka 70 doa-doa yang kita panjatkan, ya, itu akan dikabulkan di akhirat. 70-30, 30% doa-doa kita akan diijabah di dunia, di akhirat 70-nya. Kenapa? Kok di akhirat lebih banyak? Karena di akhirat lebih banyak kepentingannya. Di akhirat itu lebih banyak kita butuhkan yang namanya hajat-hajat, keinginan-keinginan kita. Apapun yang kita minta, kita ingin. Makanya yang paling banyak, ya, di akhirat nanti barang siapa yang bersolawat 100, maka 70 keinginan kita akan ditunaikan, akan dikabulkan nanti di akhirat. 30 di dunia. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memperbanyak selawat kita, apa yang kita lakukan setelah ini, apakah cukup? Tidak cukup. Ya. Tentunya kalau kita cinta, ya, tentunya kita akan ingin, ya, melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentunya kita akan melakukan apapun itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus meneladani. Ini yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya dengan solawat, yaitu bagaimana kita setelah kita mengingat Rasulullah akan mengingat kebaikan akhlak Rasulullah, mengingat apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah, pribadi Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan petunjuk. Ya, petunjuk. Bagaimana kalau kita enggak punya petunjuk? Akan kesasar. Ya, samanya dengan saya ke sini tadi, ke Taman Alamanda. Ternyata Alamanda banyak. Ada Alamanda, ada Taman Alamanda. Kalau Alamanda dekat sekali. Regensi. Makanya sedikit santai-santai tadi, ternyata macet. Cari Taman Alamanda, wah ternyata 30 menit lagi, wah. Ya. Bagaimana, apa yang saya lakukan? Ya. Bingung, gimana ini? Wah, tak kirain dekat, jauh. Bagaimana ini? Untuk bisa menuju tujuan saya di Masjid Al-Huda, ya. Ya. Untuk bermuajah bersilaturahim dengan bapak-bapak di masjid yang kita cintai, apa? Ambillah petunjuk. Ya, dikirim sama Ustaz Arifin Google Map. Google Map itu adalah petunjuk. Ya. Ya, petunjuk untuk apa? Untuk mengantarkan jalan menuju sini. Kalau tanpa itu, wah, berapa orang yang ingin saya tanyakan? Banyak sekali. Kadang ditanya tadi, Pak, di mana Taman Alamanda? Wah, saya orang baru, Pak. Mohon maaf, Pak. Wah, ada yang tidak tahu, macam-macam. Nanya ini kadang beda. Ya, beda. Ada yang tahu Alamanda, ada yang enggak tahu Taman Alamanda. Bagaimana? Ya, cari petunjuknya Google Map. Dilihat, ketik Alamanda atau tinggal pencet, wah, menuju ke sini. Ikuti petunjuk itu.
saya ikuti petunjuk, alhamdulillah nyampe di sini. Maka bagaimana kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dan bahagia sebagaimana kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Ya. Itu jangan hanya kita itu berdoa saja, harus ada action, harus ada aksi dari kita. Ya, ya tentunya doa kita yakin bahwa dikabul oleh Allah. Apa ikhtiar kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau di dunia ya Allah bahagia, baik. Wa fil akhirah hasanah. Kalau akhirat baik. Di dunia senang, bahagia, di akhirat masuk surga ya Allah. Wah, enak banget ya. Di dunia cukup ya. Enggak usah kaya, Pak. Cukup. Cukup itu lebih dari kaya. Cukup beli motor, cukup. Naik lagi pingin mobil gitu. Lihat cukup, wah, alhamdulillah. Mau renovasi rumah. Dilihat uangnya, cukup, wah. Mau bangun masjid, cukup, wah. Alhamdulillah, ini masjid baik. Ini baru dibangun. Ini merupakan ladang buat kita semuanya, buat bapak-bapak untuk bersama-sama membangun masjid. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid, ya, walaupun hanya satu bata, walaupun sedikit yang kita sumbangkan, itu yang akan menjadikan Allah memberikan rumah di surga. Amin, amin, rabbal alamin. Yang menyumbang, yang belum menyumbang, yang menyumbang lagi, nyumbang lagi, nyumbang, nyumbang terus, maka Allah bangunkan rumah di surga. Udah istilahnya kalau kita nyumbang ke masjid, udah apa namanya, udah mesen kaplingan di surga. Amin, amin, rabbal alamin. Jadi masjid yang belum ini, ayo kita sama-sama. Yang punya kecukupan harta, yang tidak punya mungkin tenaga, yang tidak punya tenaga pikiran, ataupun yang lainnya, yang bisa masjid, yang Masjid Al-Huda yang kita cinta ini segera dibangun dengan baik, sehingga orang-orang memenuhi masjid ini, memakmurkan masjid ini, sehingga kemanfaatannya lebih besar dari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi kita harus meneladani bukti cinta kita, kita teladani akhlaknya, apapun akhlak-akhlak, ya, akhlak-akhlak yang baik yang kita tahu itu ada semuanya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya la'ala khuluqin, innaka la'ala, sesungguhnya padamu itu ada akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak mulia, maka menggunakan khuluq, menggunakan bahasa jamak, banyak. Kumpulan-kumpulan akhlak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa yang bisa meneladani Rasulullah menjadi uswatun hasanah? Ini dibatasi. Tidak semua orang mendapatkan apa namanya? Tidak semua orang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Siapa orang yang bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi
rasulillahi uswatun hasanah, uswatun hasanatun liman kana yarju uswatun hasanatun liman kana yarjuha wal yawmal akhir wa dhakara kathira. Laqad kana lakum Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada dirimu Rasulullah uswatun hasanah. Uswah hasanah, menjadi tauladan bagi siapa? Liman kana yarjullah. Barang siapa, bagi siapa orang yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah. Itu yang pertama. Iman kan juwa wal yaumil akhir, wal yaumil akhir, yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dia ikut Rasulullah. Wa dzakarallahu katsiran, dan orang yang berzikir memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kita meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW sebagai petunjuk untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang diridhai oleh Allah SWT, sehingga kita bisa bahagia di dunia, mudah-mudahan apalagi di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.